الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا واهلنا وقومنا الى صراطك المستقيم اللهم اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه اعين ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Ikhwani wa akhwati din hadirin wa hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak yang semuanya wajib untuk kita syukuri wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul islam kemudian nikmat al-afiyah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang semuanya dengan izin Allah Azza Jal kita bisa mendapatkan kenikmatan berikutnya yaitu nikmat thalabul ilmi, menuntut ilmu agama yang mana tidak semua orang mendapatkannya. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus langgeng bersama kita semua sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fi din hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di petang hari ini adalah mengenai tentang destinasi terakhir tujuan manusia atau dua tempat terakhir manusia ya final destination ya tempat yang paling terakhir bagi manusia entah itu di surga atau di neraka semua orang menginginkan agar bisa masuk surga Allah azza itulah hanyalah sekedar impian dan cita-cita tapi prosesnya Faktanya adalah Itu semua tidak hanya khayalan Atau mimpi atau cita-cita Tapi membutuhkan perjuangan Oleh karena maka Nabi SAW mengatakan Huffatil jannatu bimakarih Wa huffatil nar bishahawat. Sesungguhnya surga itu Yang diinginkan oleh semua orang Dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai sesuatu yang dibenci oleh jiwa, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Wa huffatin naru bil makari dan neraka yang semua orang menakutinya, ya, semua yang ditakuti oleh orang huffat bisyahawat. Digrili dengan syahwat syahwat yang kebanyakan syahwat adalah dicintai oleh manusia. Ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Semua manusia ingin masuk dalam surga. Dan semua muslim mukmin yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka tujuan terakhirnya adalah surga dan tempat kembalinya adalah surga. Ya, pasti jika seorang muslim mukmin yang bertauhid kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla sedikit pun, maka tempat kembalinya di mana? di surga Allah Azza wa Namun pertanyaannya adalah ada orang yang masuk surga biduni hisab bin wala adab tanpa hisab dan tanpa azab. sebagaimana hadis 70 ribu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu yang paling nikmat luar biasa setelah mendapat syafaat dari Nabi sallam ya 70 ribu dari umat Nabi wasallam masuk surga dan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, adakah lowongan bagi kita termasuk dari 70 ribu golongan tersebut? Hmm? Adakah 70 ribu golongan dari kita semua yang masuk ke dalam jumlah tersebut, masuk ke dalam barisan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang masuk surga Allah Azza wa ada dua jenis Yang pertama ini sebelum membahas masalah surga dan neraka Perlu antum ketahui Tadi kita katakan bahwasanya Seorang yang mentauhidkan Allah Dan tidak berbuat syirik Pasti tempat terakhirnya mana Finishnya surga Namun perlu antum ketahui ya Ada orang yang masuk surga yakni duhulul mutlak Ya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sehingga enggak mampir dulu ke neraka. Ya. Dan ada yang masuk surga tapi setelah dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dibersihkan dulu dosa-dosanya. Dibersihkan dosa-dosa itu banyak cara. Yang pertama mendapat ampunan dari Allah Azza wajar sehingga tidak masuk neraka. Atau dibersihkan ya dosa-dosanya dengan Dijeburukan ke dalam neraka, ya, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu, sebulan, setahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun, wallahu alamin. Tergantung dosa yang ia emban. Setelah bersih, ya, bersih dosa-dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga karena orang yang masuk surga bersih dari dosa. Selagi dia tidak berbuat syirik. Kalau berbuat syirik, maka dia kekal abadi di neraka. wal bila haram baginya surga dan tempat kembalinya di neraka khalidina fiha abada kekal abadi wal billah Tapi, adapun neraka adalah tempat kembalinya orang-orang zalim orang-orang kafir orang-orang munafik nifak akbar orang-orang fasik, orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat mampir sebentar. Adapun selain dari orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, orang musyrik, orang kafir, orang munafik, maka kekal abadi selama-lamanya. Waliyatu billah. Taib ayuhal ikhwah. Kita membahas, ini pembahasan yang tujuan hidup manusia yaitu surga Allah Azza wa Semoga kita semua dan para hadirin hadirat yang ada di sini dan yang mendengarkan kajian ini bisa dijadikan oleh Allah, digolongkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin. Tayib, jannah adalah disebutkan oleh para ulama, saya bawakan dari perkataan Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili, hafizahullahu taala. adalah darus thawab Tempat diberikannya pahala. Tempat ya, diberinya pahala liman atah Allah Azza wa Jal. Bagi siapa saja yang mentaati Allah Azza wa Jal. Setiap yang mentaati Allah maka akan dijanjikan surga Allah Azza wa Jal. Itu sekaligus sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man ata'ani dakhalal asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku kata Nabi masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia telah berbuat enggan. Yang ini enggan untuk masuk surga. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah ya'ba, siapakah yang enggan masuk surga itu? Maka Nabi SAW mengatakan, Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan masuk dia termasuk orang yang enggan masuk e, surga artinya tempat kembalinya di mana di neraka sehingga orang yang bermaksiat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam diancam masuk neraka dan ya susah untuk bisa masuk surga kecuali atas ampunan Allah subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaannya di mana letak surga? Di mana letak surga? Letak surga, jannah Allah azza wajal tempatnya isabi'ah is di langit yang ketujuh, inda muntaha di tempat yang namanya sidratul muntaha yang nama yang mana dulu Nabi saw pernah di mi'rajkan sampai ke sidratul muntaha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai riwayat pernah dimasukkan ke dalam surga untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Wahyami atu darajah baina kulli darajatin wal ukhra kama bayna sama wal ar. Surga itu ada seratus darajah, seratus derajat. Antara satu derajat ke derajat berikutnya itu bagaikan jarak antara langit dan bumi. jarak antara langit dan bumi sehingga disebutkan wallahu a'lam ada athar. bahwasanya orang yang berada di darajah yang tertinggi atau di atas mereka bisa mengunjungi darajah yang ada di bawahnya adapun orang yang di bawah tidak bisa melihat atau tidak bisa naik ke ke atas ya darajah anak sempat berpikir itu seperti apa emang di surga kan semuanya bisa ya karena inilah ayuhal ikhwah Kenapa orang-orang di surga berdarajat Karena pertama diantaranya karena amal saleh mereka Karena orang yang masuk surga juga amal salehnya bervariasi bertingkat-tingkat Nah kinerja amal saleh itulah yang akan meningkatkan Meninggikan derajat seseorang Disebutkan dalam hadis ada seorang orang tua ya yang bingung mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya. Dari manakah ini semua ya Rabbi? Maka dikatakan kepadanya waladikalak. Itu disebabkan karena ampunan anakmu terhadapmu. Allah Akbar. Ini indahnya punya anak yang saleh dan saleha. Itu faedahnya bukan di dunia saja. Namun yang lebih dari itu adalah apa? Seorang bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Disebutkan dalam riwayat ya atau disebutkan oleh perkataan ulama bahwasanya ada seorang orang tua yang dihentikan azabnya Dikarenakan istighfarnya anaknya terhadapnya kemudian dimasukkan surga kemudian ditinggikan derajatnya Allah akbar ya jadi surga ini darajat berdarajat setiap satu darajat antara langit dan bumi disebutkan juga ada yang mengatakan antara satu darajat ke darajat berikutnya bagaikan seorang yang melihat bintang di langit sehingga jauh luar biasa pernah disebutkan ini dibawakan oleh Syekh Uthman Al Khamis uh, ulama dari Kuwait murid dari Syekh Muhammad bin Saleh Uthaymin rahimahullah beliau pernah membawakan cerita ada orang yang melihat Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin rahimahullah bahwasanya beliau masuk surga Artinya mimpi ini bukan wahyu, tapi mimpi adalah bisyarah, ya, kabar gembira mudah-mudahan demikian. Maka dikatakan wahai Syekh, apa yang membuatmu masuk surga? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Saleh aku masuk surga dikarenakan Allah telah mengampuniku. Masya Allah Kemudian di manakah Syekh bin Bas? Syekh bin Bas ini ulama kibar termasuk juga syekhnya Syekh Muhammad bin Saleh Apa kata beliau dalam mimpi tersebut? Syekh bin Bas fuk, 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 fuk Beliau berada di atas kita enggak bisa melihatnya. Beliau berada di atas artinya di derajat yang lebih tinggi lagi kita tidak bisa melihatnya. Allah akbar. Ya itu bisyarah ya mudah-mudahan itu adalah bisyarah kabar gembira ya kepada dua ulama besar yang pernah berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wa Syekh Muhammad Ibn Saleh al Utsaimin rahimahullah ta'ala walaupun demikian kita nggak boleh mengatakan beliau ada di surga nggak boleh atau memastikan beliau ada di surga nggak boleh kenapa karena ini adalah perkara perkara gaib perkara gaib nggak boleh ya begitu juga kita nggak boleh memfonis orang finar nggak boleh ya nggak boleh memfonis orang finar ada orang minum khomer wah ini ahlu nar oh, ada orang yang berzina wah kelas ahlu nar lah nggak boleh karena ini adalah perkara gaib bisa jadi Allah ampuni kita nggak tahu dan bisa jadi orang yang sholat yang hadir yang ada yang kita tahu dia ini sholat bisa jadi masuk neraka bisa jadi karena ria semua nggak tahu itu perkara gaib sehingga termasuk kesalahan besar kalau ada orang yang bertakziah atau dalam rangka untuk menghibur keluarga yang ditinggal musibah, dia mengatakan, sudahlah bapakmu ini sudah ada di surga. Ya, ibumu ini sudah ada di surga, jangan bersedih hati. Ini nggak boleh. Antum berarti telah mengatakan ala Allah bi ghairi Mengatakan sesuatu nama Allah tanpa dasar dan bukti. Kalau nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabannya. Inna sam'a wal basara wal fud'ada kullu ula'ika kahna anhu mas'ula wa la ma bihi ilm jangan engkau berbicara yang tidak ada ilmunya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kahna anhu mas'ula karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat makanya jangan mengatakan kepada jenazah itu almarhum itu walaupun ada perinciannya tapi yang paling benar adalah rahimahullah atau Allah yarhamuhu. ya semoga Allah merahmatinya bukan dia sudah pasti mendapatkan rahmat karena almarhum memiliki dua makna makna yang pertama artinya roja pengharapan ya artinya roja artinya semoga Allah mendapatkan Semoga dia mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau maknanya ini, maka boleh seorang mengatakan almarhum. Tapi kebanyakan orang di luar sana, ketika menyebutkan kalimat almarhum atau kata almarhum itu makna yang kedua. Artinya fulan mendapatkan rahmat dari Allah. Artinya secara serapasti. Ya, maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan dan ganti dengan kalimat doa rahimahullah semoga Allah merahmatinya atau Allah adapun kalimat almarhum ini masih multi tafsir harus ditanya apa yang antum maksud dari kalimat almarhum jika yang antum maksud adalah si jenazah ini pasti mendapatkan rahmat ini salah nggak boleh berarti antum telah memfonis dia masuk surga mana dalilnya kita nggak boleh demikian kecuali yang ada dalilnya yang telah disebutkan fulan masuk surga seperti para sahabat nabi seperti sepuluh sahabat Nabi yang masuk surga, seperti khurafa Ar Rashidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Ukashah ibn Mahsan, ya yang disebutkan dalilnya masuk surga maka kita katakan mereka masuk surga. Kalau nggak ada dalilnya kita nggak boleh. Itu urusannya antara dia dengan Allah Azza Jalla, Begitu juga yang masuk neraka nggak boleh. Kita memfonis orang masuk neraka kecuali yang sudah ada dalilnya. Seperti Abu Lahab, seperti istrinya Abu Lahab, ya Abu Jahal, Gembong-gembong uh, orang kafir Quraisy yang mati dalam keadaan kekafiran, maka kita katakan mereka finar, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari itu, serahkan kepada Allah Azza Wajalla. lil muhsin wa nakhafu alal musi, kata para ulama. Kita berharap orang yang berbuat baik mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dan kita takut kepada orang yang berbuat buruk dan dosa azab dari Allah. Itu saja, selebihnya nggak boleh. Nah, ini harus kita, ini sering kita sampaikan karena di luar sana di lapangan ini banyak yang melanggar batas aturan ini. Ya, Itu ya tujuannya sih baik untuk memberikan hiburan kepada keluarga yang ditinggal. Wa jannah Jannah yang tertinggi adalah Firdaus Surga yang tertinggi adalah Firdaus Wa firdausi al Dan Firdaus, di atasnya Firdaus Atasnya Firdaus adalah Arshur Rahman Arshnya Allah Azza wa Atapnya adalah Arshur Rahman Wa minhu tatafajjaru anharul jannah Yang dengannya dari surga Firdaus ini Ya sungai-sungai surga mengalir darinya. Ya berhulu dari Firdaus ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Bukhari. Inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 darajah. A'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma bayna darajatain kama bayna sama iwal ard antara satu darajat ke darajat, berikutnya bagaikan jarak antara langit dan bumi ya antara langit dan bumi bukan atmosfer ini loh ya, yang dia katakan langit dunia langit dunia itu lebih jauh lagi ya biasanya kalau malam mungkin terlihat ya bukan atmosfer. Faidah <tuh> saal tumulaha firdaus kata Nabi SAW. Ini perintahnya. Apabila kalian meminta kepada Allah, yakni minta surga, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepadanya firdaus. Ya. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena firdaus ini surga yang berada di tengah-tengah sekaligus surga yang paling tinggi. Urahu fauqahu arshur rahman ya, Yang di atapnya Atasnya adalah arsyur rahman Wa minhu ta -ta tafajjaru anharul jannah Dan dari padangan Padanya sungai surga memancar Lihat perkataan Nabi SAW Fa'idha sa'altumullaha Fas'aluhu al-firdaus Kalau engkau minta sama Allah Mintanya surga firdaus Jangan tanggung tanggung ya sebagian orang enggak deh yang penting saya berada di sisi pintu surga aja sudah Alhamdulillah nah jangan kayak gitu ya ente aja dalam perkara dunia ambisius ya enggak itu kalau setiap hari dikasih seratus ribu mau enggak enggak mau tapi giliran perkara akhirat zuhud enggak deh yang penting berada di sisi sudah masuk kakinya ke surga aja udah yakfi udah cukup katanya ya ini salah ini terlalu namanya cinta dunia sehingga kayak nggak mau mati ya semua orang bakalan mati ya sebagian orang sebagian lagi zuhud ya zuhudnya kebablasan ya sampai sesat yang sering didendang dendangkan di masjid-masjid kaum muslimin ya ilahi firdausi ahlan wala aku ala nar ya Rabbi ya Tuhanku saya ini nggak pantas masuk surga firdausmu dan saya juga nggak kuat masuk nerakamu Berarti mau masuk kemana? mana huh? Iya Masuk ke Firdaus nggak mau Karena nggak pantas Zuhud, sok zuhud Tapi masuk neraka juga nggak kuat Itu semua masuk kemana ya akhi? Huh? Sedangkan Nabi SAW mengatakan faida sa'al Firdaus kalau engkau minta, minta jangan tanggung-tanggung Mintanya Firdaus fa ya, kita semua yakin amalan kita nggak bisa sampai ke surga karena banyak kekurangannya banyak cacatnya ya dan kalau barter barter nang surga nggak cukup tapi kita disuruh minta sama Allah ini hadisnya minta sama Allah ya Rabbi Allahumma ini as'aluka jannatal firdausil a'la Allahumma minta di doa antum, di sujud antum, ya di waktu-waktu mustajab antum, ya minta berdoa kepada Allah azza wajal, minta surga Firdaus. Ini perintah dari Nabi Sallam. Janganlah ini orang-orang yang sok zuhud. Ya kelak mereka akan nyesal itu. Ya, perkataan adalah sebuah doa hati-hati. Ya ikut-ikutan sebagaimana mereka sudah tahu maknanya masih saja didendang-dendangkan. Udah perkataannya bidah, pelaksanaannya bid'ah isinya melenceng dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sama Taib, ikhwan ibadin azza ya Allah wa iyakum. Kemudian kita lanjutkan lil jannati thamaniyatu abwab. Jannah ini memiliki delapan pintu, ya, memiliki delapan <coughs> pintu. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Alaih al-imam al-Bukhari <Sessizukat> dari jalan sahal bin Sa'ad Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Fil jannati <Sessizukat> thamaniyatu abwab Di surga itu ada delapan pintu Fi hababun yusamma ar-rayyan Di antara delapan pintu itu ada pintu yang bernama ar-rayyan La yadkhuluhu illa sa'imun Tidak ada yang masuk di dalam ke pintu, lewat pintu tersebut Kecuali orang-orang yang berpuasa Artinya dipersiapkan untuk orang-orang yang berpuasa, yang sering puasa sunnah. Ya semua dari kita puasa wajib, ya puasa wajib. Ya itu tidak diragukan lagi. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang banyak puasanya, sehingga diberikan oleh Allah pintu rayyan. Rayyan itu yang kenyang dari dari minum. Karena orang yang berpuasa itu lebih syahwatnya lebih banyak ke minum daripada makan. Makanya disiapkan pintu ar, ar rayyan Ya, banyak sekali pintu surga disebutkan dalam riwayat ada babul jihad, ada babus salah, ada babu taubah, ya, ada bab ada sekitar berapa itu ada delapan, ada bab taubat, ada bab jihad, bab eh, salat, ya, bab rayyan, semuanya ada delapan, ya, semuanya ada delapan dan salah satu dari umat Nabi Muhammad yang dipersilahkan untuk memilih dari pintu mana saja itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau termasuk yang diperebutkan dari pintu-pintu surga untuk masuk. Ya, disuruh milih sama Allah Azza wa kepada Abu Bakar, mau mau masuk pintu mana saja. Karena beliau masuk pintu Ar-Rayyan karena beliau juga banyak puasa. Beliau masuk pintu bab salah, beliau juga banyak berpuasa banyak salat ya satu rahim banyak satu rahim jihad beliau juga berjihad artinya semua itu ada kriterianya di Abu Bakar makanya Abu Bakar adalah afdalun nas fi hadhil ummah ba'da nabiyha sallallahu <sallam> manusia yang terbaik di umat ini setelah nabinya yaitu Abu Bakar dan Umar nggak bisa mencapai derajatnya Abu Bakar ya dalam perlombaan kebaikan Umar pernah bersodakoh setengah dari hartanya. Dia ini mengira bahwasannya saya ini kata beliau eh, akan mengungguli Abu Bakar. Ya sudah pede duluan. Ternyata apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah azza wajalla. Sehingga Umar melongo. Sebab jika demikian saya nggak bisa mengungguli Abu Bakar. Kelas. Saya bisa sampai sini. Lihat, ya. Umar yang juga dijanjikan oleh Allah Azzawajal masuk surga, ya lihat ya bagaimana mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita nggak berlomba-lomba dalam dunia, ya ada yang beli mobil panas, nggak bisa tidur, ya ada yang tetangganya haji umroh besoknya daftar, ya panas. Masalah dunia mereka berlomba-lomba, tapi perkara akhirat nggak ada, ya. Yang sholat lima waktu di masjid, nah biasa aja, nggak tergerak hatinya untuk panas sebagaimana dia panas dalam perkara dunia. Kenapa? Karena obsesinya kita semua ini masih dalam perkara dunia. wasallam ya. Kemudian dalam hadis Qudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza Wajalla berfirman tentang masalah surga. A'dadtu li'ibadiya as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'aynun ra'at sebuah tempat yang tidak bisa terbetik oleh mata artinya mata belum pernah memandangnya dan telinga pun tidak pernah mendengarnya, walau khatara ala kalbi, bashar, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Sehingga, apa yang digambarkan oleh kita tentang surga, surga sungguh jauh lebih indah, dan kita tidak bisa menggapainya. Kenapa? Karena itu adalah perkara gaib, dan kita belum bisa melihat surga Allah. Azza wa kecuali ketika sudah masuk, ya, kecuali sudah. Masuk ya dalam uh, surat sajadah Allah Azza wajalla berfirman fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun dan nafsu jiwa ini tidak tahu balasan yang akan diberikan ya min qurrati ayun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun yang dulu tidak kelihatan tersembunyi akan ditampakkan nanti ya di surga Allah min kurti ayun dari kurti ayun ya penyejuk mata jaza bima kanu ya aman, sebagai bentuk balasan terhadap apa yang mereka perbuat mereka lakukan di dunia ya mereka lakukan di dunia itulah sekilas tentang surga semoga kita semua ya ketika mendengar ini setidaknya menjadi tergugah untuk banyak melakukan amal saleh tidak hanya banyak namun berkualitas sehingga bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah azza wajal amin ya rabbal alamin. Taib ikhwani fid din azza ni Allah wa adapun neraka wal yadzubillah na'udzubillahi minan nar ya nabi sallallahu berlindung kepada neraka dan memerintahkan kita untuk berlindung dari neraka ta'awadzu minan nar ta'awadzu minan nar ta'awadzu minan, Ta minan nar berlindung dari neraka ya dalam riwayat lain afwan berlindung dari azab kubur ya adapun doa Nabi Sallam diantaranya Allah ma ini asalu wa autubika minan, minan nar ya antum baca doa ini ya ikhwah. ya Allah hamba meminta kepadaMu surga dan hamba berlindung dari neraka adapun neraka fahyadarul iqab adalah tempat pembalasan dihukum ya azab wahiyah ghadabullah azza wa jal dan itu adalah bentuk murka Allah azza wajad. Ya. A'addaha lil kafirin wal munafiqin. Allah telah persiapkan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nifaq akbar, nifaq yang besar. Ya nasun minal muwahhidina al usah dan yang akan memasukinya juga adalah orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat kepada Allah azza wajalla. yang bertauhid akan tetapi dia bermaksiat mempunyai dosa sehingga masuk juga ke dalam neraka. Walakinnahum la fiha. Akan tetapi mereka tidak kekal abadi. Ya, tidak sebagaimana orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. fiha anwa'ul nakal 'ala bal. Di dalam neraka ini banyak macam-macam azab dan siksaan bagi penghuninya. Di antara azab yang paling ringan yang disebutkan di dalam hadis adalah azab yang ditimpakan kepada Abu Talib paman Nabi yang mati dalam keadaan ke ke kekafiran, ya, dapat ringan azabnya, diringankan azabnya. Diapakan? An yulbasabina alaini min nar au yudau fi dahdahin minan nar yaghli minhu dimaghuhu ya dipakaikan sendal dari bara api atau dari api atau ditaruh di tungku bakar tungku arang ya yang membara kemudian dia didudukkan di situ ya glimin otaknya mendidih ya otaknya mendidih itu adalah azab yang paling ringan di neraka walaupun demikian orang yang merasakannya mengatakan bahwasanya ini asyadullah azab azab yang paling berat billah Itu yang ringannya seperti itu. Ya, dia diletakkan pakai sendal dengan api, otaknya mendidih. Atau disebutkan lagi dia berada di tungku api yang tungku arang itu, ya bara, dia otaknya langsung mendidih. Dan itu adalah akhaf yang paling ringan, azab yang diberikan kepada penghuni neraka. Dan dia merasa ini adalah azab yang paling berat. Na'udzubillah min dalik. Ikhwani biddina azani azza ayakum. Apa dalilnya? Dalil adanya neraka Surat Al-Kahfi Ayat 29 Allah Azza wa jalla berfirman Inna a'tajna zalimin naran Ahata bihim suradiquha Wa iyastaghithu Yugathu bima'in Kalmuh liyashwil wujuh Bi'sasyarabu wasa'at Murtafaqa Sesungguhnya kami telah mempersiapkan lihat kalimatnya telah mempersiapkan artinya neraka sudah diciptakan belum sudah diciptakan ya lidzalimina bagi orang-orang zalim itu neraka ahata bihim suradiquha yang gejolaknya mengepung mereka wa kalau mereka ingin minta minum minta air Ya, yugothu bima in kalmuh liyashwil wujuh maka akan diberikan air yang mendidih yang menghanguskan muka mereka waliyahubillah jadi kalau mereka minta air diberikan air yang paling mendidih dan dia minum mukanya langsung gosong langsung menghanguskan mereka waliyahubillah bi sungguh sangat buruklah air minum tersebut ya tempat uh, air minum wasaat murtafaqa tempat istirahat dan tempat yang paling tempat istirahat yang paling jelek waliyahubillah Jadi ngeri ya ikhwah kalau kita membahas masalah uh, masalah nar ya. Walaupun ini secara global. Taib ikhwani wa akhwati fi din sudah masuk isya? Sudah? Taib kita break sebentar untuk mendengarkan azan isya. Taib ikhwani wa akhwati fi din hadirin wal hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita lanjutkan perlu antum ketahui bahwasanya Sebagaimana surga memiliki darajat, yang namanya darajat itu adalah dari bawah ke atas. Ya, darajat artinya tingkatannya dari dari bawah ke ke atas. Adapun neraka namanya darokat. Darokat artinya derajat dari atas ke bawah. Artinya neraka itu memiliki darokat. Ya kalau surga darajat ke atas ke atas. Kalau neraka darokat ke bawah, ya dan darokat yang paling bawah adalah yang disediakan yang disediakan untuk orang-orang munafik. Innal fid darkil asfaliminan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di, di bawah, di berada di kerak api neraka yang paling terdalam, keraknya ya permuka apa namanya paling bawahnya disebutkan dalam riwayat bahwasanya antara neraka, permukaan neraka sampai ke kerak yang paling terdalam yang orang munafik ada di dalamnya itu 70 tahun perjalanan 70 tahun perjalanan disebutkan seperti itu makanya kata Abdurrahman Ibn Aslam mengatakan darjatul jannah tadhabu uluwan yang namanya derajat surga itu dari apa bergerak ke atas ya darajat sudah menjadi bahasa Indonesia ya berderajat derajat ini yani bertingkat-tingkat wa darajatun nar tazhabu sufulan ya adapun derajat neraka itu ke bawah ya semakin mujrim orangnya semakin pendosa semakin banyak dosa semakin ke bawah ya semakin dalam wallahi Makanya disebutkan dalam hadis yang lain tentang Abu Talib kata Nabi wasallam hadis diriwatkan Imam Bukhari laula anak laka darkil asfali minan nar kalau bukan karena syafaatku maka dia akan berada di kerak api neraka yang terdalam ya Wal dan orang yang munafik nifak akbar nifak yang besar yang mengeluarkan perilakunya dari Islam maka akan diancam oleh Allah berada di neraka yang paling terdalam karena orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir orang kafir jelas musuh kita tapi orang munafik adalah serigala berbulu domba musuh di dalam selimut ya kita mengira muslim ternyata dia adalah kafir sehingga ancamannya pun lebih lebih berat Taib. kemudian berbicara masalah api neraka disebutkan ya di sini adalah bahwa ketahuilah panasnya api neraka itu ya kalau kita bandingkan dengan panasnya api dunia nggak ada apa-apanya iya atau tidak disebutkan dalam hadis bahwasanya api neraka itu 70 kali lipat panasnya dari api dunia ya api neraka itu 70 kali lipat panasnya dari api dunia ya disebutkan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam api kalian ini di di dunia ini seper tujuh puluh dari panasnya api neraka di akhirat. Wallahu billah. Ya, seper tujuh puluh. Artinya ya 70 kali lipat panasnya api neraka dibandingkan dengan api dunia ya wallahu gimana itu orang yang mengatakan ya lastu lil firdausi ahlan wala aku ala nar ya rabbi saya nggak mau masuk surga karena nggak mau nggak mau masuk firdaus nggak cocok mau masuk neraka juga nggak kuat terus mau kemana ke neraka nggak kuat ke surga nggak mau ya lihat sekarang narukum juzun <tuneep> min sabi'ina juz'an min nari jahannam ya, api kalian ini seper tujuh puluh dari panasnya api neraka di akhirat disebutkan juga ada riwayat tapi ini riwayatnya dhaif ya riwayatnya dhaif ada juga yang mengatakan riwayat ini mauquf mauquf wala a'lamu ahadan rafa'ahu tidak ada satupun yang mengangkatnya sampai ke nabi artinya menisbatkan ke nabi Selain Yahya bin Abi Bakar I An Shuraik Apa perkataan tersebut Ada yang mengatakan ini perkataan sahabat Awqad ala nari alfasanatin hatta ihmarat Api neraka itu dipanaskan Selama seribu tahun Sampai apinya memerah Thumma awqad alaiha alfasanatin hatta biadzat Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun, sampai apinya memutih. Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun, api neraka, sampai apinya menghitam. فَهِيَ Sauda dan neraka itu hitam dan menggelapkan hitam gelap ya artinya di sana nggak ada cahaya ya sudah dibakar orangnya disiksa dalam apinya gelap ya nerakanya gelap waliyadzubillah jadi azab ditambah azab ditambah azab ya antum coba praktekkan di rumah ketika lagi mati listrik padam listrik antum mau ke toilet aja nggak bisa butuh lilin ya bisa jadi nabrak kulkas, nabrak meja, kesandung ini. Kesini. Nah ini bagaimana di neraka, di azab dalam keadaan gelap kulit awal iyaudzubillah. Nah sallallahu alaihi wa Allah, bisa digambarkan bagaimana ngerinya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillahi minan nar. Tapi ikhwani fi din azani Allah wa iyaakum. Poin yang terakhir kita sampaikan di sini adalah Al bil nar umur. Beriman kepada jannah dan nar itu mengandung atau bisa kita petik tiga poin. Ya, bisa kita petik pelajaran tiga poin. Yang pertama atau mengandung tiga perkara sehingga seseorang kalau tiga perkara ini ada pada dirinya maka dia dikatakan beriman kepada surga dan kepada neraka. Poin yang pertama adalah Al-i'tiqadul jazim nahuma haqqun. Meyakini bahwasanya surga dan neraka itu hak. Surga dan neraka itu hak. Bukan mengada-ngada. Hak adalah benar adanya. Wa annal jannata darul mutakin, bahwasanya surga adalah tempat yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa nar darul kafirina wal munafiqin. Dan neraka adalah tempat kembali orang kafir dan munafik ya tempat kembalinya orang kafir dan munafik. Ini yang pertama, meyakini bahwasanya surga dan neraka ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya surga dan neraka hak bahwasanya surga untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dalilnya banyak dalam Al-Qur'an banyak. Kita sebutkan satu, surat An-Nisa 56 sampai 57. Ya. Allah azza wajalla berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami kelak kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulitnya matang, ya gosong, kami gantikan dengan kulit yang lain agar apa liyadzukul azab agar merasakan azab ya innallaha kana azizan hakima dan Allah azza wa Jalla, maha perkasa dan maha bijaksana waladzina amanu wa amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh Kelak kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai Khalidina fiha abada kekal abadi di dalamnya Ini di antara dalil yang mengatakan bahwa surga dan neraka hak Itu harus kita yakini Siapa yang tidak meyakini yang ini Maka dia kafir Tidak beriman beliau mil akhir Karena inti poin dari iman beliau mil akhir Yang paling menonjol adalah adanya surga dan neraka ya karena orang-orang kafir tidak mengimani ini karena kehidupan mereka hanyalah dunia in hiya illa dunya kehidupan kami hanyalah dunia saja ya makanya mereka siang malam kerjanya misalnya dunia dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali kematian kalau sudah mati khalas tidur kata makanya ada istilah apa rip rest in peace istirahat dengan penuh kedamaian Kenapa? Karena mereka mereka bangun perkataan ini atas dasar tidak beriman kepada yaumil akhir, tidak percaya kepada yaumil akhir. Sehingga mengatakan demikian. Dan itu sudah diadopsi juga oleh orang-orang muslim yang jahil yang dhaiful iman. Ya, sehingga diterjemahkan apa? Ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata siapa? Tempat peristirahatan terakhir. Justru alam barzah itu ujian pertama ya inna qabra awwalu manazilil akhirah inna jaminhu faqad fama ba'dahu aisar wa illam yanju fama ba'dahu ashad kata Nabi SAW kuburan adalah tempat pertama kali ya orang menginjakan kaki menuju gerbang akhirat kalau dia selamat di situ ya maka kedepannya dia akan lebih mudah tapi kalau baru di alam barzah saja sudah diazab, ya sudah mendapatkan azab kubur, fama ba'dahu asyad, maka yang setelahnya itu jauh lebih ngeri. Maka nggak ada istilah rib, rest in peace, ya. Apalagi mengatakan ya kaum muslimin di tempat peristirahatnya terakhir nggak boleh, ya nggak boleh. Ini adalah kalimat yang mengandung kekufuran harus dihindari. Terus juga ayat ini ya kalau kita bahas ini masalah eh, apa namanya konsep kedokteran diambil juga dari ayat ini bahwasanya kulit adalah indera peraba dan perasa kalau kulitnya mati kulitnya gosong maka dibakar kayak apapun nggak bakal nggak bakal nggak bakal kerasa adabnya makanya lihat banyak ilmuwan-ilmuwan dari orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah dari ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang konsep kedokteran. nadijat juluduhum badalnahum Setiap kali kulit mereka matang, ya, gosong, kayak areng, ya, kami ganti lagi kulitnya dengan kulit baru. Agar apa? Liyadhukul adab. Agar mereka tetap merasakan azab. Ya, tetap merasakan azab sehingga kalau kulitnya gosong ya nggak mempan ya jadi neraka itu terus diganti lagi diganti lagi di azab pegosong ganti terus sampai bersih kalau orang muahid kalau orang kafir ya begitu seterusnya khalidina fiha abada kekal abad ya dan satu hari di sana keal seribu tahun waktu dunia jadi orang yang meninggal di zaman Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau dia dalam surga atau dalam neraka atau dalam na'im kubur atau azabul kubur, ada di nikmat kubur atau azab kubur, itu umurnya kan seribu, sekarang 1440 empat Berarti kalau dihitung nggak nyampe satu setengah hari umur mereka di sana. Iya apa tidak? Abu Jahal kita katakan Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisal dengan mereka itu sedang diazab di azab kubur belum sampai satu setengah hari umurnya. Mereka menyangka demikian. Dan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, mereka sekarang berada dalam kenikmatan alam kubur umurnya belum satu setengah hari. Lihat merinding apa tidak ya, merinding. Jadi 60 tahun di dunia itu gak ada apa-apa ya di akhirat. Ya, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun inilah yang menentukan nasib kita nanti yang harinya sangat berkepanjangan. Entah itu kebahagiaan yang abadi atau kesangsaraan yang berkepanjangan waliyahu Nasallallah salamat wa Taib yang kedua, poin yang kedua yang dengannya seorang dikatakan beriman kepada surga dan neraka adalah etiko I'tiqadu, <coughs> I'tiqadu an meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada sekarang, ada sudah Allah ciptakan. Ya, Yusuf, ya gimana? Kan belum ada yang masuk surga, itu urusannya Allah, bukan urusannya ente. Yang penting, ente yakini all, uh, surga dan neraka itu ada. Apa dalilnya? Allah Azawajal berbicara masalah surga u'iddat lil muttaqin telah dipersiapkan bukan mengatakan akan dipersiapkan lah tapi telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa dalam masalah nar u'iddat lil kafirin telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir jadi ahli sunnah mengatakan surga dan neraka sudah ada Ya sudah ada Karena ada kelompok sesat Dari kalangan Mu'tazilah Yang mengatakan surga dan neraka itu belum ada Sekarang Nanti Allah ciptakan ketika hari kiamat Kenapa? Karena mereka pakai logika nggak pakai dalil Karena kalau Allah ciptakan surga dan neraka Ya itu namanya main-main Kenapa? nggak ada orangnya percuma Abad kata mereka Nah ini mereka ngatur-ngatur Allah Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah Sami'na wa ta'na terhadap Al-Quran dan Sunnah terhadap wahyu dan nas. Ya kita katakan bahwasanya surga dan neraka sudah ada. Perihal belum ada penghuninya itu bukan urusan inti. itu urusannya Allah azza wa Bisa dipahami ya ikhwah? Naam. Dalil dari sunnah Nabi SAW ya bahwasanya surga itu ada dan neraka itu ada dan su sudah ada sudah diciptakan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul al Bukhari dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittalatu fil jannah aku pernah mengintip ya ittalatu tuh menengok atau mengintip ya atau bisa juga dikatakan pernah masuk fil jannah aku pernah menengok melirik ke surga atau masuk ke surga itu aksar ahli hal fukara dan aku lihat ya yang paling banyak penghuninya yang akan menghuninya yang penghuninya adalah orang-orang miskin. Ya orang-orang miskin. Kalau orang kaya gimana? Orang kaya juga makan masuk, tapi hisapnya lama. Ya hisapnya antara orang miskin dengan orang kaya itu disebutkan 100 tahun hisapnya dihisap. Nah, kalau masuk minimarket belanjaannya banyak, ngantri di belakangnya itu kan lama banget tuh. Di, kenapa? Semuanya dihitung. Nah orang kaya semua kekayaannya akan dihisap oleh Allah taala Sehingga yang masuk duluan itu orang-orang fukoro, orang-orang miskin. finnar dan aku melihat di neraka faraaitu itu aksara nisa dan aku pernah mengintip ke neraka ternyata yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Waliyahulbilah. Nah ini hati-hati ya bagi antum semua yang memiliki istri atau para ibu-ibu ya hati-hati karena yang paling banyak adalah wanita. Pernah ditanya Nabi S.A.W kenapa ya Rasulullah lima ya Rasulullah, kenapa wanita yang paling banyak menghuni neraka jahanam ya bahkan disebutkan dalam hadis Ya ya ma ma'asyaran nisa tasaddakna. wahai para wanita banyaklah kalian bersedekah fa inna aktsarakunna hatabu jahannam karena kebanyakan kalian mayoritas adalah bahan bakar untuk api neraka ya, jadi penghuni api neraka maka ada seorang wanita berdiri yang bibirnya merah mengatakan lima ya Rasulullah kenapa demikian maka Nabi SAW menjawab, Li ashir. Karena kalian suka mencela, suka mengutuk, suka mencibir, وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرُ Dan melupakan, mengkufuri kebaikan suami. Ya, kalau suami berbuat salah, apa kebaikan-kebaikan suami hilang semua ya mara itu min ki, minka khairun qat kata wanita kalau ada seorang suami berbuat salah tentang haknya wanita langsung disamaratakan aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik ya ente ini selalu gini yang diingat-ingat adalah keburukannya kebaikannya selama ini tidak ada makanya karena sebab itulah wanita masuk ke dalam neraka jahanam wal dalam riwayat lain disebutkan takfurnal ashir ya tukthirnal la'na wa takfurnal ashir karena kalian suka mencela ya dikit-dikit mencela dikit-dikit ya lisannya enggak bisa direm kemudian suka mengkufuri kebaikan suami ya padahal dia sholat, puasa zakat ya tapi kalau banyak ya membuat suami kecewa membuat suami ya tidak betah karena sifat uh, pasangannya maka terancam untuk masuk neraka jahanam. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan idza salatil mar'atu uh, khamsaha wa shomat uh, apa gimana? syahraha. Kemudian wa hasanat wa husnat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha qilalaha min abwabil jika seorang wanita salat lima waktu berpuasa ramadan dan menjaga kehormatannya serta mentaati suaminya maka dikatakan kepadanya masuklah engkau ke surga dari pintu manapun yang engkau mau ya jadi wanita ingin masuk surga gampang ya di dalam Islam tinggal ambil lima poin ini saja yakfi ya tapi masuk neraka pun juga gampang tinggal kufuri suaminya bikin sesuatu yang nggak senang masuk neraka makanya disebutkan dalam hadis ayu ra'atin talaba min zaujihat talaka min ghairi ba'sin fannara aula biha Aukama kala nabi sallallahu perempuan manapun yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada uzur yang dibenarkan maka neraka tempat yang pantas baginya walilahubillah di hati-hati ya bagi para wanita ya dan bagi yang belum menikah juga pinter-pinter memilih wanita ya karena ya tadi mayoritas penghuni neraka jahanam walilahubillah ya nasallallahu salamata walafiyah kemudian yang ketiga poin yang terakhir adalah i'tiqadu dawamihima wa Meyakini bahwasanya surga dan neraka itu kekal abadi, enggak hancur. La yafnaya, la tafnaya abada. Tidak bakal fana. Seperti dunia, dunia ini bakalan fana. Iya apa tidak? Adapun surga dan neraka tidak fana, tidak bakal hancur. Bahkan apa? kekal abadi dengan izin Allah Azza Dalilnya banyak. Masalah surga Allah Azza wa Jalla mengatakan khalidina fiha abadan wa dzalikal fawzul azim. Ya, kekal abadi di dalamnya itulah kemenangan yang besar. ya faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz inilah kemenangan yang besar tatkala seorang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga adapun dalam neraka Allah azza wa Jalla mengatakan wa may ya'silaha wa rasulahu fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya maka baginya neraka jahanam khalidina fiha abada kekal abadi selama-lamanya yang dimaksud kekal di sini karena maksiat yang dimaksud adalah maksiat yang berbau kekufuran dan kesyirikan adapun yang tidak syirik tidak sampai kufur maka tidak sampai khalidina fiha abada tidak kekal kalau orang yang bertauhid hanya sekedar mampir saja ke neraka jahanam ya dibersihkan dosanya kemudian dimasukkan ke dalam surga disebutkan dalam hadis dikeluarkan dalam keadaan humama gosong nggak kelihatan kubulnya mana duburnya ya sudah kayak arang, ya kayak faham ayam yang dibakar itu kemudian dimasukkan ke dalam sebelum masuk surga dimasukkan ke dalam sungai hayah ya sungai hayah maka yang butuna kulitnya akan tumbuh ya tumbuh baru kemudian baru dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis juga disebutkan bahwasanya dom e, Al Maut kematian itu dijelmakan menjadi seekor domba ya. Kemudian dikatakan ya ahlal jad kemudian disembelih Al Maut disebut. Artinya mati pun akan mati. Al Maut juga akan mati nanti di hari kiamat, akan disembelih. Sehingga dikatakan kepada dua penduduk surga dan neraka ya ahlal jannati ya ahlal jannati khuludun fala maut fiha wahai ahli surga kekal abadilah kalian dengan kesenang kesenang senangan kenikmatan tidak ada kematian bagi kalian wa ya ahlan nar khuludun fiha fala maut khuludun fala fiha. wahai ahli nar nuhun neraka ya khuludun kekal abadi kalian dalam kesengsaraan kalian dalam kalian dia azab fala mauta dan tidak ada kematian kalau ente bakal mengharap mati gak bakal bisa kenapa sekarang almu sudah dimatikan juga dengan apa disembelih ya jadi meyakini ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya surga dan neraka kekal abadi begitu juga penghuninya penghuni surga kekal abadi kalau penghuni neraka yang kafir dan munafik kekal, adapun yang mukmin yang bertauhid kepada Allah tidak kekal. Kelak suatu saat akan dikeluarkan ya dari neraka tersebut kemudian dimasukkan dalam surga. Entah itu karena ampunan Allah, entah itu dosanya sudah bersih atau karena mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diberikan syafaat, entah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari orang saleh, dari malaikat atau dari amal salehnya seperti Al-Qur'an atau salat e, tahajud atau afan atau na'am e, atau siam puasa sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Tayyib taala a'lam bissawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Afan sebelumnya agak sedikit e, kepanjangan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi thumma warahmatullahi wabarakatuh